Fortuner Fairjet TRD 2020. Tipenya 2.5 Royal Diesel. Tahun? Tahun 2017. G. G-Matic. G-Matic. G-Matic Diesel tahun? 2019. Fortuner TRD VNT. 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 Tahun 2015. BMW X5 2020. Ini Porsche GT3 1992 2022. Nah, teman-teman YouTube, hari ini kita main ke kawasan Kelapa Gading tepat. Brother. Ini gua mau main ke showroom lo, brother. Oh ya, udah cocok nih gua naik sepeda nih. Ayo naik sepeda. Yoi. Kita keliling bakal lihat stok yang ada di Auto Reserve Kelapa Gading ya, Bro. Yoi, ya. Iya, benar. Sama brother siapa? Dani. Dani. Lu parkir sepeda dulu. Kita ngomongin stok lo ya, Bro. Oke, ya. Ini kita kayak mau icap kabul nih, Om. Oh iya, siap. Gini nih. Aja ya. Yoi. Kita lepas ya. Oke. Ini alamat lengkap di mana, Bro? Sebelumnya, Bro. Langsung aja ke Mall Belatera Kelapa Gading lantai 3. Kita ada di Auto Reserve Belatera. Oke, Instagramnya namanya apa? Auto Reserve. Langsung searching aja di Google juga ada namanya Auto Reserve. Ntar lu klik langsung ketemu tuh showroom kita. Buka setiap hari? Buka setiap hari. Dari buka jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 7 malam. 24 jam kalau lu selalu ready buat chat kita. Kita okay. Selalu ready, standby. Bawa duit sekoper, jam berapapun silahkan datang ke Auto Reserve Kelapa Gading. Kita ngomongin satu persatu stok yang ada di Auto Reserve. Selamat menonton dan enjoy. Pokoknya ketemu di YouTube ataupun di TikTok, jangan skip-skip video ini. Langsung aja telepon nomor marketing resminya ada di deskripsi. Dan kita langsung mulai dari mobil yang pertama, ada mobil Fortuner apa nih, brother? Fortuner Fairjet TRD 2020. Kilometer berapa? Masih 57.000. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama. Oke, perorangan, tangan pertama, luar dalam semuanya masih standaran? Masih standar, masih grace. Ya paling ini cuma udah di skotlet aja biar tambah ganteng. Oh, skotlet-skotlet gitu. Kecil, mah. Aman ya, Bro, aman. Ya? Yang penting interior, eksterior semuanya masih orisinil ya? Masih orisinil. Kunci serep semua lengkap? Kunci serep masih lengkap semuanya. Buku-buku lengkap ya? Buku-buku lengkap, Om. Bon-bonnya juga masih ada nih kalau dicek nih. Masih ada semua? Masih ada. Service record nggak? Service record bisa langsung cek langsung. Yang paling penting kalau mobil ratusan juta, service record. Karena kalau lihat service record, kalian pernah tahu sakit apa aja, pernah ganti apa aja ya, Bro, ya? Bener. Harga berapa nih? Harganya kita buka di cash 480, tapi kreditnya itu 465. Masih bisa nego, Om. Masih nego semua, masih ya? Masih nego. Oke, bisa DP berapa gambarannya kalau mobil kayak gini? Kita paketan itu ada DP 10 juta bisa, Om. 10 juta? 10 juta. Oke, nah buat penasaran sama angsurannya, sengaja memang di video ini kita bikin agak sedikit penasaran sama angsurannya. Jadi kalau kalian yang penasaran sama angsurannya, silahkan telepon marketing resmi yang ada di deskripsi ya, Bro, ya. Yoi. Kita sebutin harga cash, harga kredit, sama DP-nya buat angsurannya, langsung calling ya, Bro, ya. Yoi, kita geser lagi. Ini selain jual beli bisa tukar tambah juga dong? Bisa tukar tambah. Kalau misalnya ada buat kalian nih yang punya mobil tapi pengen upgrade mobil, tinggal datang aja ke Auto Reserve. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, tinggal tawarin aja, tinggal ngobrol aja, nanti dicariin solusinya, Bro, ya. Benar. Mobil yang kedua, mobil keluarga lagi, pintunya sliding, warnanya hitam, Nissan Serena apa, brother? Nissan Serena HWS Outback Panoramic 2016. Oke, kilometer berapa? Kilometer 60.000. Perorangan? Perorangan, service record. Tangan pertama juga? Yang ini tangan kedua, Om. Oke, tangan kedua, tangan pertama, disebutin lengkap, nggak pakai tipu-tipu, brother, ya. Tipu-tipu. Tapi kalau ngomongin mobil, dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, legalitas aman. Nah, ini yang paling penting, Om. Di Auto Reserve itu yang pastinya mobil kita tuh bebas tabrak dan bebas banjir. Oke. Okay. Dan pastinya bisa langsung gencek ke showroom resminya. Oke. Okay. Serena, ke Nissan. Oke. Okay. Ke Toyota. Oke. Okay. Ke Mercy, BMW, semua. Silahkan. Oh. Dan kalau mau datang pakai inspeksi pribadi juga boleh, Om. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, okay, jadi terbuka mau gencek langsung ke bengkel resmi, mau bawa mekanik, mau bawa pihak ketiga, atau bawa siapapun, silahkan intip barangnya di Auto Reserve. Itu udah pasti the best ya, Bro, ya? The best. Ini harga berapa? Harga kreditnya 250, untuk cashnya, harga cashnya 260, kreditnya kita buka di 230 aja. Oke, tuh, enak banget, selisihnya lumayan jauh, jadi nanti kalau kalian mau tanya DP-nya, angsurannya, DP-nya kita tanya aja deh, DP-nya berapa? DP bisa 10 juta juga. Oke, DP 10 juta, tadi harga cash, harga kredit, selisihnya berarti berapa duit? Ya, sekitar 30, 30 jutaan? 30. Oke, jadi kalau beli kredit hemat 30 jutaan, nanti simulasinya tinggal hitung-hitung ulang, tinggal ya, Bro, ya? Paling aja, Om. Oke, yang ini, brother, yang ini barang bongsor lagi, ini bensin apa diesel? Ini diesel, Om. Diesel? Diesel. Tipenya apa? Tipenya 2.5 Royal Diesel. Tahun?
tahun 2017. Oke, kilometer? Kilometer 108.000. Oke, perorangan tangan pertama? Ini PT kebetulan Om. Oke. Ya kan, tapi masih tangan pertama. Oke, PT tapi bukan bekas rental. Bukan bekas rental. Jamin. Dijamin karena ini masih ada apa surat pelepasan haknya itu dari rumah sakit Om. Oh. Lengkap ya? Lengkap. Oh, atas nama rumah sakit? Atas rumah sakit. Oke, atas nama rumah sakit biasanya yang pakai ini buat operasional kantor. Bener, ya? Ya. Dan rumah sakit biasanya nggak pernah pakai jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Oke, mobilnya warna hitam harga berapa nih? Harganya kita buka cash 380 aja Om. 380 cash? 380 cash. Kreditnya? Kreditnya 355 Om. 355? 55. Selisih kurang lebih 20 jutaan, 30 jutaan ya? Iya bener, nggak jauh-jauh. Oke, marginnya enak banget nih. Dan kalau kalian datang ke sini, lihat kondisi mobilnya seperti ada yang video, ini bener-bener real, nggak ada yang kita edit-edit. No, jadi, dilihatnya mengkilap, aslinya lebih mengkilap ya bro ya? Lebih mengkilap. Kayak Fortuner tadi tuh. Yoi. Warnanya kinyis-kinyis. Daripada beli barunya, sekarang hampir harga 600-700 juta ya bro ya? Bener. Ambil bekasnya, masih bisa dikredit. Nanti kalau bosen jual lagi ke auto, jual lagi ke auto reserve ya, Bu ya. Geser sini boleh? Tunggu Om, ada tambahan satu lagi. Apa lagi tuh? Ini kan udah mengkilap Om ya kan. Aha. Kalau kalian nih buat untuk datang ke showroom kita terus beli mobil di kita, yes. Kita free poles 1 tahun Om. Free poles 1 tahun. Free poles 1 tahun. Berapa kali tuh? Terserah Om, yang penting pengen aja, pengen langsung datang aja kemari. Langsung okay. Kita polesin. Karena pengerjaan polesnya juga ada tempatnya sendiri ada bro, ya. Ada tempatnya sendiri. Jadi begitu teman-teman beli misalnya Fortuner di sini ngerasa mobilnya udah nggak mengkilap lagi, datang pengen aja. Ngapel, pengen pulang kampung, datang aja itu harus janjian dulu atau gimana? Tinggal calling kita aja Om. Tinggal calling aja? Tinggal calling kita aja. Oke, nanti diatur waktunya? Diatur waktunya. Oke, gitu. Pengerjaannya berapa lama sih kurang lebih? Bisa ditunggu, Om. 2 jam ditunggu. Paling, bisa ditunggu. Oke, karena ini deket mall, jadi kalian nunggunya nggak akan bosen, bisa nonton bioskop, bisa makan sama keluarga ya bro ya. Bener. Yang hobi pijet, pijet enak ya. Bukan pijet macam-macam. Pijet sehat, Om. Pijet sehat. Pijet sehat, bisa juga datang ke sini ya bro ya. Oke. Ada semua kalau Kelapa Gading mah. Kita geser, boleh ya? Oke. Biar ada variasinya, jadi semua mobil yang ada di auto reserve itu ada dari SUV, MPV keluarga, sampai sedan premium pun kita jual. Dan nanti ada mobil keluarga, ada Innova banyak ya bro ya? Banyak Innova. Banyak ya, jadi banyak. Jangan skip-skip video ini, pastiin nonton terus dari awal sampai akhir. Kalau nonton video ini, sebarin ke keluarga kalian bahwa ada mobil bekas berkualitas yang ada di auto reserve. Iya. Mercy apa brother? Mercy tipe CLA 200 2017. Oke, kilometer berapa? Masih 30 ribuan miles aja Om. Kilometer atau odo? Itu odo berarti ya? Itu odo. Oh, itu odo ya. Iya. Berarti kalau kilometernya agak naik sedikit. Naik dikit aja biar gimmick dikit Om. Biar gimmick dikit. Iya. Mobil warna hitam, tangan pertama atau gimana? Tangan pertama. Perorangan. Perorangan service record. Oke, perorangan service record. Dan kalau ngomongin pajak di sini karena udah berani nyebut harga kredit, untuk pajak udah pasti terima hidup kalau nggak terima panjang ya bro ya. Terima hidup dan terima panjang harus Om. Terima hidup terima panjang ya. Berapa duit yang ini? Ini kita buka harga cash 570 aja Om. 570? Iya. Kreditnya? 550. Oke, bayangan gua berapa bisa DP-nya kalau untuk yang Mercy-Mercy gini bro? 30. 30 juta? 30. Naik 20 juta dibandingin mobil Jepang? Nah benar. Oke. Wajar Om Eropa? Wajar Eropa, karena biasanya leasing itu tingkat approval-nya agak lebih detail ya bro ya? Iya kalau untuk karena Eropa. Mobil Eropa ya? Benar. Oke. Beda 20 jutaan aja tinggal pilih mau mobil Jepang atau mobil Eropa ya bro ya? Benar. Geser boleh? Geser boleh. Boleh. Ini kita mobil Jepangan lagi, tapi ini kita punya, ini agak jarang barangnya nih bro ya? Jarang. Honda Accord benar gak sih? Honda Accord benar. Tahun? Tahun 2016. Tipe? Tipe 2.4 VTIL. Oke, warnanya putih banget, cocok nih buat dokter-dokter muda ya bro ya. Cakep. Untuk merepresentasikan kalian bahwa kalian adalah seorang dokter, ambil nih mobilnya. Warna putih kilometer berapa? Kilometernya ya masih 47 ribuan aja Om. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama, service record. Oke, tangan pertama, service record, berapa duit? Berapa duit? Cashnya cuma 335. Oke. Okay. Kreditnya 300, kita pasin aja. Oke, okay, 335 sama 300 juta? Iya, benar. Oke, okay, bisa DP berapa? DP 30, kita samain aja. Biar gampang approve-nya, Om. Oke, okay, 30 juta, tapi dijamin approval gampang ya, bro ya? Tapi harga-harga tadi itu seluruh Indonesia boleh ambil kredit atau hanya untuk Jabodetabek, bro? Seluruh Indonesia. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke, nah nanti untuk mengenai hitung-hitungan biaya ekspedisi. Tinggal calling lagi. Tinggal calling aja. Dan ingat, biasanya auto reserve itu nggak pernah jual putus. Jadi kalau urus STNK, balik nama, bener. Perpanjang STNK ya. Atau apapun, bisa dibantu ya bro ya? Bisa dibantu. Bahkan nih Om, kalau misalnya nih, di rumah gue nih udah ada yang genap nih. Kebetulan mobilnya udah demen, yes. Tapi platnya ganjil, bisa kita bantu. Oh, bisa di switch? Bisa di switch. Cuman ya,
ada biaya? Ada biayanya ke customer. Okay. Tapi masih kita bantu ya, kita ada rekanan. Oke, okay, tapi nanti tinggal hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan ya? Aja. Oke, okay, hitung-hitungannya nggak kayak kalian pilih nomor kok. Pasti jauh lebih murah ya bro ya? Bener. Oke, okay, kita geser lagi ini kita, wah kalau ada Mercy harus ada BMW. Bener. Karena orang kalau datang ada Mercy, ada BMW, selalu bandingin ya bro ya? Selalu bandingin. BMW apa? BMW F30 328i. Tahun? 2013. 2013? Iya. Odo berapa nih? Odonya masih 39 aja om. Okay. 39 Odo. Warna hitam? Warna hitam. Oke, okay, warna hitam, luar dalam semua standaran? Standaran dengan list joknya warna merah dan udah sunroof panoramik juga om. Oke, okay, tangan pertama perorangan? Perorangan. Oke, okay, berapa duit? Berapa duit? Kita bukanya di 395 aja. 395 itu 395. Cash? Itu cash. Kreditnya berarti? Kreditnya bisa 365 om. 365? Ya. Selisih 30 juta ya? Selisih 30. Oke, okay, konsisten banget dari awal sampai akhir nih, sampai pertengahan, belum akhir, karena masih ada banyak mobil lainnya bro ya. Masih banyak. DP berapa bisa? DP 40 om. 40 juta? 40. Oke, okay, 40 juta atau 30 juta, tinggal pilih mau bawa Mercy atau BMW bro ya. Oke, okay, kita geser lagi bro. Yang ini kita punya Mercy, kalau tadi kita punya warna hitam nih, sekarang kita punya warna putihnya. Ya, warna putih. Ini tipe apa? Ini C200 2017. Kilometer berapa ini? Kilometernya masih, ini kita bicara Odo ya om. Odo, oke. Okay. Odonya itu masih 19.000 miles. Oke, okay, 19.000 miles. Ya. Perorangan tangan pertama dari baru? Perorangan tangan pertama dari baru. Oke, okay, mobilnya warna putih, ini surat-suratnya cuma Bogor ya kalau nggak salah ya? Iya benar, plat F. Okay, surat-suratnya Bogor, kayak intip soalnya dari Bogor. Jadi berapa intip. Berapa duit lepasnya? Berapa duit? Lepasnya di cash 590. 590? Iya. Oke, okay, kreditnya? Ya, 555 bisa. 555 ya, bisa? Bisa. Oke, okay, turunnya malah hampir 40 juta. Hampir 40. Oke, okay, bisa DP berapa? Kita samain aja sama yang sebelah tadi, om. 40? 40. Oke, okay, 40. Tetap rock and roll dengan Mercy-nya, BMW-nya. Tapi kita penasaran nih, kita punya yang SUV-nya nih. Kalau tadi kita punya SUV Jepangan, ini kita punya SUV Eropa. Eropa punya, om. Jadi datang ke sini tinggal sesuaiin aja. Jepangnya berapa, Eropanya berapa, nanti tinggal pilih-pilih aja mendekatnya kemana ya, bro ya? Bener, tinggal mampir aja ke kita nih, bingung tinggal mau yang kemana. Hitung-hitungan DP, angsuran. Angsuran cocoknya di mana nih? Dudukannya okay. Nyamannya di mana nih? Enaknya di mana ya? Eropa atau Jepang? Oke, okay. Ini BMW apa? BMW X5 2020. Kilometer berapa ini Odonya? 26.000 miles. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama juga, om. Oke, okay. Perorangan, tangan pertama, mobil warna hitam, langsung harga aja berapa? Langsung harga 1,49 aja. 1,49? Iya. Itu cash? Itu cash. Kreditnya berarti? 1,350. 1,350? Iya. Oke, okay. DP bisa berapa? DP 120 bisa, om. 120? Iya. Oke, okay. 120 juta DP-nya, nanti angsurannya penasaran. Tinggal hitung-hitungan aja. Tinggal hitung-hitungan aja, om. Kalian punya BMW lama, mau tuker tambah juga boleh ya, bro ya? Bisa. Atau kalian lagi butuh uang, mau buat bisnis lagi, jual mobilnya juga, boleh di sini ya? Boleh. Jadi nggak hanya jual-beli? Nggak hanya jual-beli. Jual aja boleh? Jual boleh kalau harganya masuk. Mending harga masuk. Mending harga masuk, oke, barang masuk. Ini kita ke barang mana nih, bro? Ini kita kan masih di SUV nih, kita SUV aja dulu, om. SUV dulu? SUV. Kita ke arah mana? Kita ke Jepang aja dulu. Ke Jepang dulu, yang mana? Yang ini, yang abu-abu. Oke, ini kita ke Innova lagi ya? Innova lagi, om. Innova pertama deh, bukan Innova lagi, Innova, Innova. Ini Innova, Innova. Ada dua Innova nih di barisan sini. Jadi enak, ini tinggal compare. Reborn lagi. Reborn. Warnanya abu-abu, jarang nih barangnya. Kalau barunya susah banget nih dapetnya. Innova, Reborn, bensin, diesel atau apa? Diesel, om, pastinya. Diesel? Diesel. Oke, Innova, Reborn tipe apa? G. G-Matic? G-Matic. G-Matic diesel tahun? 2019. Kilometer berapa? Kilometernya masih 42.000. Record? Record. Oke, 42.000 record untuk kategori mobil diesel ini sangat-sangat sedikit sekali untuk kilometernya berarti ya, bro. Bener. Ya? Oke, tangan pertama? Tangan pertama, om. Perorangan? Perorangan. Oke, perorangan mobil warna abu-abu langsung harga aja berapa? Langsung harga, cashnya 342. Untuk harga kreditnya kita buka di 320. Oke, 342 itu harga cashnya? Harga cashnya. 320 itu harga kreditnya? OTR kredit. Bisa DP berapa? DP 10 juta bisa, om. 10 juta 10 bisa? 10 juta bisa. Berarti 10 juta tinggal pilih tuh, mau bawa pulang Fortuner atau Innova. Cuma udah pasti angsurannya kan yang beda. Pasti berbeda. Pasti berbeda angsurannya. Nah, angsurannya berapa? Tinggal calling aja. Autoreserve atau enggak DM ke Instagram dari Autoreserve ya, bro ya. Bener. Linknya ada di deskripsi. Yang sebelah mau bensin atau diesel lagi nih? Yang ini kita ganti dong, om. Kita bensin. 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 Nah, enaknya di Autoreserve tuh adil. Ada mobil diesel, ada mobil bensin. Jadi datang ke sini tinggal milih ya, bro ya. Iya, tinggal milih. Yang ini tipe apa? Yang ini tipe G Luxury tahun 2021 AT. Matic. Matic. Oke, warnanya warna hitam, kilometer berapa? Kilometer 32.000.
Perorangan. Perorangan. Tangan pertama. Tangan pertama. Oke, perorangan tangan pertama. Berapa duit kalau ini bensinnya? Kalau ini sedikit hampir mirip-mirip kayak diesel. Harganya cuma 345 kita buka harga di cash, masih boleh nego. Untuk kreditnya kita samain aja 320. 320. 320. Semuanya nego ya? Semuanya nego. Oke, bisa DP berapa bayangannya? Ini 20. 20 juta. 20 juta. Kenapa beda dengan diesel untuk DP-nya? Karena ini kan harga cash juga berbeda, Om. Oke, iya. Jadi agak sedikit naik. Sedikit naik, dan kita pastikan untuk data-data dan segala macam pasti bisa dibantu. Bisa dibantu. Bisa ya? Dibantu. Oke, jadi datanya seperti apa, BI checking atau apa, pernah misalnya ada angsuran nunggak atau gimana, nanti ngobrol sama tim autorisasi, ya. Dibantuin sampai tuntas ya, Om. Dibantuin, tapi bukan dibayarin ya, Om ya. Iya, dibantuin. Ingat kata-kata dibantuin. Kalau dibantuin. Mentok, dibantuin nggak bisa, booking fee kalian dibalikin 100%. Bener, Om. Jamin itu ya? Dijamin. Oke. Yang sebelah, Bro. Yang sebelah. Mobil warna abu-abu nih. Nah, ini mobil pada zamannya ganteng. Kalau yang sekarang barunya udah main-main lekukan. Lekukan gitu sih, Om. Petak-petak gitu deh. Oke. Tapi ini tetap stabil harga cash, harga second-nya ya? Harga second-nya masih stabil kalau untuk yang tipe yang sekarang. Oke, untuk yang tahun sekarang. Apa nih, Bro? Ini tipe S 1,5 HRV 1.5E 2018. Matic ya? Matic. Oke, kilometer berapa ini? Kilometernya masih 51.000, Om. Perorangan. Perorangan record. Tangan pertama juga. Tangan pertama. Oke, perorangan tangan pertama warnanya abu-abu. Berapa duit lepas ini? Kebetulan nih, Om, kebetulan banget nih. Ini udah sebenarnya udah laku. Oh, udah laku. Udah di-booking. Laku berapa kalau boleh tahu? Jangan bilang-bilang ya, Om ya. 240. 240. 240. Nyesel yang nanya, Rek. Iya. Oke, 240 itu cash atau kredit? Itu cash. Itu cash. No nego-nego, orang yang datang lihat unit cakep, no bekas tabrak dan no bekas banjir. Oke. Okay. Langsung di-DP-in, langsung di-booking. Orang mana, wilayah mana? Orang wilayah Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan aja belinya nyampe ke Kelapa Gading. Jadi kalau orang kalian Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sunter, Tanjung. Kalau nggak kemari, waduh. Kalau nggak kemari, mutusin beli mobil, bakal nyesel ya, Bro ya. Iya, benar. Oke, yang ini, Bro, yang nah, ini masih ada dong. Ini masih ada pastinya, ini Om. Ganteng punya, ini ganteng punya. Warna hitam, udah di coating lagi ya, udah di apa? Scotlet. Scotlet. Warna hitam. Tipenya apa ini? Tipenya ini hampir sama kayak sebelah, beda tahun dan ini udah facelift, Om. Ini udah facelift. Ini tahun 2019. 2019. Ya. Kilometernya berapa ini? Kilometer 47.000. 47.000 ya. Record tapi ya. Record. Oke, 47.000 record mobil warna hitam. Berapa duit yang ini? Yang ini kita buka cash-nya di 280. 280. Ya. Agak lebih mahal 40 juta. Iya dong, ini karena udah facelift. Udah facelift dan satu lagi, Om. Aha. Ini udah full aksesoris. Ini udah full peredam juga, Om. Oh, udah pakai peredam. Udah pakai peredam. Terus udah ditambahin spoiler belakang. Oke, jadi udah tinggal ganteng. Tinggal ganteng. Ya. Iya. Oke. Kreditnya berapa? Kreditnya 265. 265? Ya. Oke, lepas DP-nya berapa? Lepas DP 20. 20 juta? 20 bisa. Oke, sengaja angsuran nggak kita kasih tahu biar ada penasaran. Ya, benar. Ya. Oke, yang sebelah, Bro, adeknya nih? Nah, ini nih kebetulan baru masuk banget nih. Aha. Baru Honda masuk banget. Honda BR-V 1,5e 2020. 1,5e 2020. Kilometer berapa? Kilometernya masih 39.000. 39.000. Ya. Oke, perorangan. Perorangan. Tangan pertama juga. Tangan pertama. Oke, perorangan tangan pertama juga, mobil warna putih. Berapa duit yang ini? Kalau ini kita buka cash-nya di 220 aja. 220. Ya. Kreditnya berarti? Kreditnya 195 bisa. 195. Di bawah 200 juta. Di bawah 200 pastinya. Oke, di bawah 200 juta udah punya mobil. DP berapa bisa? DP 10 bisa, Om. DP 10 juta? Ya. Oke, jadi kalau kalian bawa uang 10 juta, udah tinggal pilih mobil aja, Bro. Mau yang sedan, mau yang SUV atau mau yang ini juga bisa. Oke, biar. Ada semua ya? Ada semua, Om. Ini kondisi mobil yang banget baru masuk. Jadi tampilannya seperti ini, tapi kalau mobil yang udah dipoles-poles, dipercantik, pokoknya nyampe ke rumah kalian, nyampe ke garasi kalian, anak istri naik, rasanya kayak beli mobil baru. Ya. Bener, Om, pastinya. Itu cuma ada di auto reserve dan pengerjaannya langsung di sana. Kita geser stok yang sana boleh? Boleh, boleh, Om. Kita geser. Kita bakal buktiin bahwa mobil yang ada di auto reserve itu serba ada, dari yang paling murah sampai yang paling tinggi ada semua. Nanti kita punya Porsche di terakhir video ya, Bro ya. Bener. Tapi kita kasih adeknya Porsche dulu lah. Iya. Ini merintis biar orang bisa punya Porsche ya, Bro. Iya, jadi motivasi dulu, Om. Ambil yang hatchback dulu. Suzuki Ignis. Ignis. Tipe apa? Tipe 1.4 AGS GX 2019. Matic. Matic pasti, Om. Kilometer berapa? Kilometer 27.000. Perorangan. Perorangan. Tangan pertama. Tangan pertama. Oke, perorangan tangan pertama berapa duitnya ini? Kalau cash-nya 157. 157. Iya. Kreditnya 142.
142. Bisa DP berapa nih? Bisa DP 5 juta bisa, Om. 5 juta bisa? 5 juta bisa. Oke, ini paling ekstrim. 5 juta bisa. Harga cash itu berapa? 157. 157, kreditnya? 142. 142. Jadi dengerin baik-baik. Nah, penasaran sama angsurannya, langsung telepon. Calling aja, Om. Ya. Yo, iyo. Yang sebelah dagangan juga? Dagangan juga, Om. Oke. Tapi ada Suzuki lagi ya? Suzuki. Kenapa? Jadi deket-deketan. Ada tapinya apa nih? Tapi ini udah laku juga, Om. Oh, laku kemana nih kalau boleh tahu? Lakunya ke arah Depok. Arah Depok. Arah Depok. Oh, nanti berarti gue yang bawa pulang nih karena ke arah Depok juga. Oh iya, iya, ya. Bisa bisa. Oke. Okay. Laku berapa duit? Laku di 185. 185. 185. Oke, okay, tapi kalau kalian misalnya penasaran sama Suzuki, Suzuki ada stok lain enggak mengenai mobil Suzuki, telepon atau DM dulu tim dari Auto Reserve ya. Yoi. Siapa tahu ada yang baru masuk. Bener. Kalau belum tahu, follow Instagramnya biar dapat updatean terbarunya, Bro ya. Ya, Auto Reserve Palu Gada, Om. Palu Gada. Palu Gada. Perlu gua ada. Nah, benar itu, Om. Oke, okay. Palu Gada, apa lu perlu gua ada. Yeah. Kita ke Fortuner dulu. Boleh, boleh, Om. Kita balik ke SUV ya. Oke, okay. Kalau kita tadi di awal-awal video kita ngomongin SUV, tapi itu udah model baru, tapi ini mobil paling hits pada zamannya. Mobil bada. Intercooler. Bener. Oke. Okay. Fortuner TRD VNT. 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 Tahun 2015. 2015. Ya. Diesel. Diesel. Matic. Matic pastinya, Om. Oke, kilometer berapa? 57.000, Om. 57.000. 57.000. Real. Real. Puter-puter. No puter-puter, bisa gencek langsung ke Toyota. Oke, bisa gencek langsung ke Toyota dan ini surat-surat boleh dibaca ini ya, B ganjil wilayah selatan. Nah, silakan dicek. Iya, silakan dicek. Silakan dicek aja langsung ke bengkel resminya. Berapa duit? Ini tebal mau berapa duit? 300? Cashnya 340 juta aja kita buka. 340 juta? Iya, masih bisa nego. Kreditnya? 300 pas. 300 pas? 300 pas. Oke, 300 pas. Bisa DP berapa ini? 10 juta. 10 juta? 10 juta. Oke, jadi mau yang baru atau yang lama sama-sama 10 juta, tapi yang bedain apa coba? Rasanya sama angsurannya. Bener, itu Om. Yang bedain. Bener, ya. Om. Belinya cuma di satu tempat, di Auto Reserve, jangan showroom yang lain. Bener, Om. Kemana lagi barang lo, Bro? Kita ke Serena yang putih, tadi yang Serena hitam udah. Putih, kalau tadi kita punya warna hitam, ini kita punya warna putih, tapi ini platnya plat Serena, warnanya warna putih, seger punya, pajaknya bulan 5, tipe apa, tahun berapa? Sama kayak yang tadi, Om, cuman beda warna doang. Aha. Ya, HWS tahun 2016. 2016? Outback panoramik juga, Om. Kilometer berapa? Kilometernya yang ini cuman agak tinggi. Berapa? 72.000. 72.000? Iya. Tapi rekor? Tapi rekor. Perorangan juga? Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama. Okay. Kalau yang tadi tangan kedua, ini tangan pertama. Oke, okay. Ini tangan pertama. Berapa duitnya ini? Yang ini kita samain aja harganya, Om. Berapa tuh? Cashnya 260, aha, untuk kreditnya di 225. Oke, 260 sama 225. Iya. DP berapa bisa nih? DP kita samain juga, 10 juta aja, Om. 10 juta? Iya. Oke, 10 juta tinggal pilih mau bawa mobil SUV, MPV, atau apapun, tinggal pilih ya, Bro, ya. Yoi. Yang ini nih, Bro. Nah, ini nih. Kita punya hatchback modern, zaman sekarang banget ini. Mobilnya cakep banget. Civic. Civic hatchback tahun 2017. Oke. Ada tapi juga, Om. Ada tapi apa? Udah laku juga, Om. Acuh. Harusnya nggak usah kita bahas, tapi kita bahas bahwa ada stok-stok beginian yang ada di... Ya, bener. Auto Reserve. Di Auto Reserve. Boleh tahu laku berapa? Boleh tahu, boleh. Biar patah hati? Boleh. Berapa? 370. Ke wilayah? Ke wilayah, yang ini arah utara juga, Om. Orang-orang sini juga, iya. Oke, okay, jadi buat orang-orang sini, sekitar-sekitar sini, orang-orang kaya utara, mampir dulu ke Kelapa Gading, ke Auto Reserve, ada mobil luar biasa, bekas, berkualitas, bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, legalitas, semuanya aman. Dua mobil terakhir, boleh ya, Bro, ya? Boleh, dua mobil terakhir. Dua mobil terakhir. Kita geser. Kita punya Mercy. GLA. Sama nanti terakhir kita ngomongin Porsche ini. Ini pakaian atau emang dagangan sebenarnya? Yang ini dulu deh. Boleh. GLA berapa? Ini GLA 200 tahun 2015. 2015? Iya. Odo berapa? Tebak, Om. Ini mobil... Di bawah 10.000? Atas dikit deh. Oh, atas di bawah 20.000. Di bawah 20.000. Oke, berapa? 19.000 miles. Oke, 19.000 miles. Dua kali nebak gua langsung tepat karena dari tadi udah lihat track record-nya dari awal sampai spesial akhir. Odo kecil. Kilometernya gondrong gitu. Gondrong ya. Jarang. Oke, apalagi kalau mobil-mobil Eropa hampir dipastiin jarang sekali mobil Eropa tuh kilometernya gondrong. Kalau kilometernya gondrong patut dipertanyakan itu mobil sampai gondrong banget ya, Bro ya. Ini berapa duit lepas ya? Ini untuk OTR kreditnya kita 455. Aha. Cashnya 485, masih boleh nego. Masih boleh nego. Masih boleh nego. DP berapa? DP 20 bisa. 20 juta. Ya. Oke, DP 20 juta udah tinggal pilih tuh.
Mercy, BMW, atau apapun yang penting belinya di satu tempat di Autoreserve. Benar, Om. Mobil terakhir, Bro. Ini. Mobilnya para-para sultan. Standarnya sultan di Indonesia wajib punya mobil ini. Yang baru jadi sultan mungkin pengen beli, tapi kalau beli barunya mungkin bikin pusing kepala. Beli bekasnya nggak bikin pusing kepala, bikin nyaman kantong. Iya. Kita mau tahu harga bekasnya berapa? Porsche tipe apa, tahun berapa, Bro? Ini Porsche GT3 1992. 2022. 2022. Iya, sebenarnya ini masih mobil baru, Om. Aha. Belum ada namanya. Tapi oh, kita masih blank. Masih blank, tapi kita jual itu udah sama OTR-nya. Oh, gitu. Iya. Jadi harga OTR itu udah on the road. Saat orang beli langsung nama pertama. Iya, bener. Cakep. Berarti kondisi kilometernya berapa nih? Masih under 1000, Om. Under 1000. Berarti rumah Indomaret bolak-balik aja ya? Ah gitu Om, okay. Itu sekalian pawai dulu nih, siapa tahu ada yang mau bayarin Om gitu. Okay. Tapi ini warna biru bukan cutting sticker? Bukan cutting sticker, emang ori biru. Aslinya? Aslinya. Oke, okay, berarti nanti di STNK, BPKB semua biru ya? Semua biru. Oke, okay. On the road-nya mau dilepas berapa nih? Kita buka di 8,9. 8,9 M? M. Iya bener. Oke, okay. Itu harga cash? Harga cash. Harga kreditnya? Kalau kredit bisa, tapi kalau ini kan kebetulan kita kan mobil baru. Nah, itu nanti kita hitung-hitung ulang, oh, gitu. Okay. Karena ini mobilnya baru banget dan ingat langsung atas nama orangnya. Jadi kalau kalian misalnya ngerasa ke showroomnya, tinggal bandingin nih di showroom baru sama di showroom mobil. Nah, bener. Kondisinya gimana? Kondisi gimana? Gimana? Terus barang kondisinya gimana? Ya? Bener. Datang dulu ke sini. Ini boleh kalau orang misalnya tertarik. Lihat penampilannya mampu beli, boleh test drive dulu tapi orang. Kita nggak lihat penampilan Om, kira-kira dia demen, silahkan. Buka, silahkan cek, iya. Cek aja ya. Cek aja, test drive-nya nggak usah ya dulu. Okay. Cek aja barangnya. Udah kelihatan ini kalau kita videoin luar, dalam, interior, eksterior. Tapi kalau kalian misalnya nonton di luar daerah, nggak sempet kesini, nanti minta di videoin ulang, nggak masalah ya bro ya. Nggak masalah lebih Om, detail, ya, lebih ya? Detail. Tinggal okay. Di kontak kita aja Om. Harganya udah kita sebutin. Dari awal sampai akhir video, dan selalu ingat bahwa mobil di Autoreserve sekali lagi nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, legalitas aman, kilometer asli, dan yang paling penting marketingnya asik-asik banget ya bro ya. Benar Om. Sangat-sangat solutif. Jadi kalau kalian yang mungkin baru pertama kali beli mobil terus bingung mau datang ke showroom mana, silahkan datang ke perusahaan mobil Belatera Autoreserve. Autoreserve dan cari marketing namanya Dani. Dani atau marketing lainnya. Yang penting bilangnya tahu dari channel YouTube Arif Fadila, harganya tawar sampai jadi. Oke. Okay. Boleh gitu ya. Oke, okay, jangan okay. Lupa setiap orang yang belanja ke Autoreserve itu pastinya free poles 1 tahun, Om. Oke. Okay. Terus body repair 3 bulan. Okay. Jadi kalau misalnya ada baret-baret atau gimana nih, ya kan Om? Datang aja di mari, nanti langsung kita bantu beresin. Oh gitu? Iya. Oke, okay. Atau orang-orang yang baru pertama kali punya mobil, biasanya kan belum tahu tuh molesnya gimana. Nah bener Om, bener. Kita ada tempat poles juga Om di ujung. Body repairnya gimana, nanti ngobrol sama tim marketing dari Autoreserve, dijelasin dari A sampai Z ya bro. Bener. Ya. Dan ingat istilahnya, nggak ada istilah jual putus, jadi kalian di seluruh Indonesia kalau mau beli di sini diurusin untuk biaya balik nama dan lain-lainnya. Dan kita udah ngoceng dari A sampai Z, kita udah haus juga ya bro ya. Iya mau minum dong. Follow Instagram apa? Autoreserve. Oke, okay. Klik linknya di deskripsi, langsung follow. Jadi begitu ada updatean talk terbarunya, langsung booking lewat Instagram juga. Benar Om. Ya. Oke, okay. Terima kasih brother. Thank you Om. Ada lagi atau udah semua? Yuk kita ngomong bareng-bareng Om. Biar slogannya Autoreserve. Oke, okay, apa tuh? Autoreserve ada jawabannya. Oke. Okay. Oke okay, Om. Autoreserve ada jawabannya. Enjoy!